Hello guys, kali ini aku mau unboxing Doraemon, merchandise Doraemon and Friends yang aku beli di exhibition di Hong Kong. Jadi ini aku ada beli popcorn bucketnya Doraemon sama air mineral yang botolnya bentuk Doraemon tuh, 100% Doraemon and Friends. Jadi di Hong Kong ini lagi ada exhibition Doraemon and Friends, 100% Doraemon and Friends, yang cuman beberapa minggu gitu. Dan aku mau beli merchandise-nya, tapi yang lain udah pada habis. Jadinya aku beli popcorn bucketnya aja. Tuh lucu ya, popcorn bucketnya itu bentuknya Doraemon, pakai topi painter gitu, sama tuh ada painting, ada apa namanya, kuasnya gitu ceritanya. Nanti kuasnya itu disangkutin di tangannya si Doraemon. Lucu banget kan. Terus dia ada lanyardnya juga untuk digantungin, karena namanya juga popcorn bucket, jadi dia ada lanyard. Ini ada cara pemasangan si lanyardnya itu. Dalamnya masih kosong guys, tapi jangan khawatir, dia dikasih popcornnya juga, jadi bukan tempatnya doang. Nah ini lanyardnya kita buka ya. Tuh warnanya biru, terus gambarnya Doraemon gitu, bisa di adjust. Tapi ini aku agak kesulitan masangnya tuh, agak-agak dodol ya. Masangnya aku gak bisa dan bingung sekali ya pemirsa. So, kita pinggirin dulu. Sekarang kita buka si kuasnya ini, yang ceritanya kuasnya ini tuh. Ih, lucu banget. Jadi kuasnya ini dia tuh kayaknya buat kayak ada fungsinya juga buat ngambil si popcornnya itu. Nah, ini kita coba lagi nih. Aku masih belum menyerah. Kita coba lagi cara nyangkutin si lanyardnya ini. Coba bisa pasang ininya. Mungkinkah? Bisa pasang mana? Kenapa? Okay guys, aku menyerah. This is gonna be always popcorn bucket without lanyard. Lihat sendiri kan guys, tadi aku udah ngomel-ngomel karena saking sebelnya, dan akhirnya temanku datang dan membantuku. Berhasil guys, ternyata cuman cukup dimiringin aja, nanti dia kaitannya itu keluar, kaitan untuk ngaitin lanyardnya itu. Aduh, semudah itu. Dan berhasil oleh teman saya itu. Jadi dia tuh caranya itu, dia harus dikeluarin gitu guys, kaitannya itu. Jadi gak bisa dikorek-korek, gak bisa diapa-apain. Dia cuman perlu dikeluar-keluarin gitu, kayak dimiringin, terus dia keluar sendiri gitu. Gitu banget ya tuh. Nah ini adalah popcornnya, jadi dikasih juga pas kita beli beserta dengan popcornnya. Popcornnya ini popcorn karamel. Kemudian kita masukkan popcornnya ke dalam otak Doraemon, ke dalam kepala Doraemon yang kosong ini. Lucu banget ya, Doraemonnya lucu banget. Sampai habis ya, jangan sampai ada yang bersisa secuil pun. Kita coba makan. Enak. Ini kayak popcorn karamel, seperti selain popcorn karamel. Tuh, enak. Terus dia tuh tempatnya itu, dia kan kayak sendok gitu ya, bisa digunakan untuk mengambil si popcornnya ini. Jadi tangan kita tidak perlu berkotor-kotor ya. Oke guys, sekian dulu review popcorn bucket Doraemon dari aku. Bye bye.